Nah, ini kita di kategori regional saat ini. Banyak sekali ini, ada puluhan ini. Cantik-cantik semua. Ayo kita lihat dari sini ya. Regional. Wah, ini ada pohon serut, lihat bentuknya. Ini punya siapa? Wah, ini pohon serut aneka bentuk. Ini pohon serut juga yang di sebelahnya. Coba dilihat. Coba kita lihat. Nah, ini pohon serut yang menjuntai. Wah, cantik sekali ya. Inilah pohon serut. Kemudian dilanjut lagi kita lihat. Nah, ini bentuknya ya. Macam-macam banyak sekali ini. Ayo, mari-mari ke sini. Masih sampai tanggal 8 Desember 2019 di lapangan Alit Saputro. Nah, ini ada pohon santigi. Nah, ini pohon santigi, cantik sekali. Kemudian sebelahnya ini ada pohon cemara ini. Cemara sargenti. Nah, sangat cantik sekali ini bentuknya, lekukannya indah sekali. Cantik sekali. Kemudian ini ada pohon kompakta. Kemudian kita lihat lagi ada ulmus. Ulmus di sebelahnya. Lanjut lagi di pohon santigi. Kita lihat di sebelahnya, indah-indah semua ini santigi. Kawista. Ini pohon kimeng. Nah, ini yang ada daunnya ya. Daunnya kimeng seperti beringin kalau saya lihat. Ini kimeng. Cantik sekali bentuk miring. Nah, ini lihatlah bentuknya. Cantik sekali. Ini ada akar-akar yang dibentuk sedemikian rupa. Nah, kemudian ini ada pohon serut. Di sini ada pohon kimeng. Ini pohon sancang yang menjulang, meliuk-liuk seperti ular. Nah, lihat bentuknya ini ya. Oh, cabangnya meliuk-liuk seperti ular. Iya, cantik sekali. Lanjut lagi, ini ada pohon serut yang kita lihat. Serut. Hmm.
ini pohon apa namanya, Strablus gitu ya tulisannya, apa Strablus. Wah ini unik ya, ini melengkung kayak ular beneran ini. Wah, dilekuk seperti ini. Wow, cantik sekali. Kita lihat bentuknya dari jauh ya. Unik-unik bentuknya. Wah. Ini pohon sancang kecil. Hokkien tea. Nah, ini banyak sekali ya yang di regional. Ini pohon Hokkien tea juga. Kemudian ini ada asam, pohon asam. Banyaknya. Mari kita lihat. Nah, seperti ini ya keindahannya. Pohon amplas. Dan di sini ada pohon santigi. Cantik sekali. Ini lanjut kita lihat di pohon sisir. Sisir. Nah, ini yang pohonnya cantik-cantik ini. Ini pohon sisir. Nah, ini yang masih kecil juga ini. Dan lanjut lagi kita lihat apakah ini. Ini pohon asam yang menjuntai. Dan ada pohon amplas sebelahnya. Amplas. Coba kita lihat lebih dekat. Ini pohon loa. Nah, ini masih banyak ya tadi yang kita lihat ya. Coba kita. Oke, kita lanjut di regional lagi. Ini masih banyak, ada ratusan pohon lagi. Wah, ini ada pohon serut. Cantik ya bentuknya. Nah, ini sebelah pohon apa lagi? Ada pohon amplas. Semakin sore semakin sejuk. Waduh, jadi gak kepanasan ya kayak tadi. Wah, ini pohon apa ini? Dewan daru. Oh, jadi bonsai juga dewan darunya. Kita lihat lagi. Ini ada pohon amplas. Ini ada pohon kimeng. Nah, itu banyak sekali ya. Wow, unik sekali. Ayo saksikan sampai 8 Desember 2019. Oke, ini ada pohon kimeng. Banyak sekali. Ini cantik-cantik semua bentuknya. Nah, ini ada pohon serut lagi yang melengkung. Cantik-cantiknya. Wow. Ini sudah berapa kali ya saya lihat kontes bonsai, yang ketiga kali. Nah, tahun lalu di sini juga, sekarang sudah setahun lalu, ini tahun 2019 sekarang. Ini ada jeruk kimkit.
Banyak sekali. Wow, ini apa lagi? Banyak banget nih. Ya, ada pohon serut. Aneka unik, unik bentuknya. Berbagai macam bentuk. Satu jenis pohon dengan berbagai macam bentuk yang unik. Nah, itu dia. Kemudian lanjut lagi dengan jeruk kinkit. Wah, bukan kawista, saudara-saudara. So tahu aja sih. Nah, ini dia. Habis mirip-mirip sih bentuk pohonnya, daunnya juga. Cantik sekali. Ini kemungkinan sih kimang. Benar kah? Elegan, OMG. Mirip-mirip ya. Serupa tapi tak sama ternyata. Ini cantik banget. Lanjut lagi kita lihat bougainville ya, unik, meliuk-liuk, melingkar. Nah, ini seperti apa ini? Nah, itu ya bentuknya seperti itu. Unik pokoknya. Lanjut lagi. Ini masih banyak tuh, lihat. Ujung sebelah sana belum lagi. Wow. Sebanyak saudara-saudara. Oke, kita lihat sekilas-sekilas ini. Banyak sekali. Wow. Pohon loayang besar-besar. Ini kemudian ada pohon kimeng. Kimeng cantik. Kemudian ada pohon sancang. Unik ya daunnya ya. Kemudian ini ada pohon kompakta besar. Ini apa ya? Oke, lanjut lagi ini kita lihat yang regional, ini ada apa-apa lagi ya? Cantik-cantik sekali. Ini ada pohon kimeng ini. Nah, ini lagi ada Hokkien Tea. Nah, ini masih banyak regional ini. Oke, kita lihat-lihat bedik-bedik-bediknya. Pohon amplas, pohon kawista. Unik ya bonsainya ya. Ini juga cantik sekali nih. Ada pohon iprik. Oh, coba lihat akarnya. Ini bagi dua seasonnya nih. Anting putri. Wah, ini masih nyiram bapaknya sebelah. Wah, ini kita lihat pohon elegan. Elegan. Nah. Wah, ini elegan juga ya, dua pohon ya, cantik-cantik bonsainya. Bisa dilihat cantik semua. Ini apa yang di atas sekarang lagi? Ini pohon apa ini? Serut ya. Wah, ada bentuknya. Macam-macam. Wah, pohon.
konstrukt dibentuk seperti ini. Ini ada Hokianti. Cantik sekali. Kemudian lanjut lagi. Ada Kimeng. Ya. Ada Santigi. Kemudian di sini ada pohon apa ini? Ulmus. Wah. Unik ya. Ini ada karang yang menjulang ceritanya. Wah. Kemudian ini ada pohon apa ini? Ada pohon kimeng. Keindahan dari pohon kimeng. Cantik sekali. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada Hokianti. Cantik semua ya. Sama juga ini Hokianti. Ada pohon santigi lagi. Cantik sekali bentuk. Ini ada pohon amplas. Hokianti lagi. Wah, banyak banget ya. Coba kita lihat ini. Uniknya di sini. Wah, ada pohon kimeng. Kita lanjut di sebelahnya lagi ya. Nah, di sini ada pohon azalea. Wah. Pohon azalea. Dari tadi nggak ada pohon azalea, ini baru satu saya ketemu azalea. Dan lanjut lagi, tuh masih sampai ujung sana yang regional. Ayo kita lihat lagi. Ini ada paha apa? Landepan. Apa itu ya landepan ya? Landep itu runcing. Wah, ini ada duri-durinya benar. Ada duri-durinya. Kita lihat lagi. Wah, ini pohon serut ini. Nah, ini ada pohon santigi. Nah, ini sudah mulai bertambah pengunjungnya ya, tampaknya di sore hari karena cuaca sudah mulai lebih sejuk. Nah, ini ada pohon sianci. Antik ya bonsainya, dengan ada buahnya merah-merah. Waduh, cantik sekali. Kemudian
Kita lihat di sini ada anting putri. Kemudian di sini ada apa nih? Pohon anting putri. Wah. Di sini ada pohon jeruk kinkit. Ini pohon apa lagi ya? Wah, ini yang unik nih. Ada pohon santigi kecil. Kemudian di sini ada jeruk kinkit. Nah, ini jeruk kinkitnya tetap warna-warni. Unik, cantik, cantik, cantik. Nah, ini unik juga bentuknya. Ada pohon serut. Ini apa, kimeng lagi. Lanjut lagi. Nah, ini tinggal lagi berapa pohon ini. Sudah, ini yang bagian dari regional. Wah, ada Hokkien Tea. Ada Santigi. Wah, bentuknya semua unik-unik, cantik-cantik. Ini sedang disiram sekarang ya, supaya tidak almarhum ini bonsainya, tetap segar. Lihat pohon apa aja nih ya. Nah, ini serut, kemudian ada sancang gede banget. Unik sekali bentuknya. Nah, di sini ada jeruk kinkit lagi, ini yang tinggi ya jeruk kinkitnya. Yang lain itu biasanya dibentuk lebih pendek, ini yang tinggi. Oke, sekian dulu di bagian regional. Kita lanjut di prospek belum ya? Oke.